Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kang Ading dan sahabat dari Mas Agus Patria. Kali ini kami berada di salah satu jalan raya di Brunei ya. Tapi kami melihat pemandangan yang indah sekali. Di sebelah siring sini ada lapangan golf. Ini pemandangan yang betul-betul indah sekali. Dan di siring-siring jalan ini masih hutan ya Mas ya? Iya, masih hutan sekali ini kan. Masih adem sekali, asri ya. Sekali. Ini betul-betul indah sekali. Ini sepertinya ini jalan desa ya Kang ya, tapi jalannya ini kok nyaman sekali ya. Ya, ini betul-betul indah sekali, ya. Betul-betul bagus sekali ya. Lihat ya, Mas, bersih sekali, rapi ya. Sekali jalannya. Tetapi ini di sebelah kiri ini kok, wow, siring pantai nih Kang ya? Ya, di sebelah sananya itu pantai dan ini lapangan golf. Itu ya. Lihat banyak orang lagi main golf. Ya. Wow, keren-keren guys. Indah sekali. Oh, banyak orangnya ya. Iya. Kita kapan Mas main golf, Mas? Kapan ya, Kang ya? banyak orang main golf, guys. Ya. Waduh. Di sana, guys, banyak orang main golf, guys. Your speed 35. Ya. Iya, betul. Tidak boleh masuk ya, tidak dapat masuk ini Kang ya. Kita nikmati inilah jalan desa ya guys ya, ini jalan desa. Saya bingung ngomongnya mau jalan apa Mas, pokoknya ini betul-betul indah ya. Ini nggak tahu ya apa ini namanya jalan ya, yang penting intinya jalan ini sangat bersih guys, indah sekali. Dan ya. di sini banyak peraturan yang betul-betul tertata rapi Mas. Tertata rapi sekali guys. Ya. Luar biasa ya. Seperti wow, banyak rambu-rambunya ya Mas ya. Meskipun ini jalan istilahnya jalan kecil ya Kang. Ya. Kemana nih Kang? Terus lurus. Lurus ya. Wow, keren guys. Wow. Wah, ini jalan-jalan istilahnya jalan bukan jalan raya, jalan besar bukan ya? Ya. Seperti ini, guys. Ini ya. Ini macam di Amerika ya, ini, ya. Mas. Masya Allah. Ini seperti di Amerika ini. Kalian mengenali, guys, tentang jalan ini silahkan komen, guys. Wow, tamannya kan? Ya. Sekali betah Kang ya di sini ya, bukan betah lagi. Oh. Indah sekali. Oh, luar biasa sekali guys. Kita tidak sengaja lewat sini ya, ya Mas ya, dan sengaja menemukan suasana yang betul indah sekali, betul-betul ya. Bagus. Ini pun kami pun tidak tahu namanya jalan apa ya Kang ya. Ya, saya tidak tahu ya. Kalau yang tahu silakan komen. Ya, yang intinya ini di Brunei Darussalam ya. Di Brunei lah. Tapi tidak tahu ini namanya jalan apa tidak tahu. Ini kebetulan pas melintas ya Kang ya. Ya, betul. Kita jadi pas kebetulan pas melintas sayang sekali tidak dieksplor. Yang saya terpukau ini susunan jalan dan kebersihannya kan. Ya. Sangat. Dan rambu-rambunya itu betul-betul tepat ada semua Mas. Ya. Rambu-rambu. Padahal ini bukan jalan ini ya, bukan ya. Jalan besar ya. Ini pun meskipun jalan kecil ini banyak simpang-simpang atau banyak kemasuk ke gang-gang ya Kang ya. Ya, betul. Wow. Keren guys. Dan disediakan untuk pejalan sepeda Mas di sebelah sana Mas. Iya, iya. Khusus untuk pejalan sepeda. Di sebelah kanan ini ada khusus untuk pejalan. Sebelah kiri pun ada? Iya. Kanan kiri ini khusus untuk pejalan sepeda, guys. Iya. Pengguna bicycle ya. Iya, betul. Jadi yang menggunakan bicycle, sepeda, ya ada khusus jalannya ya. Iya. Wow, mantap, guys. Nah, oke, jika kalian tahu tentang jalan ini silahkan komen ya guys. Ini di jalan apa? Iya guys.
silahkan komen guys. Terus terang kami belum tahu ya Kang ya namanya ya, jalan mana ya. Kita ngikutin bus itu di depan. Iya. Karena terus terang ini masih pertama ya Kang ya. Ya kita pertama guys ini lagi sini nih guys. Karena kita selalunya lewat jalan utama sana ya Mas ya, highway ya. Kita selalunya lewat jalan istilahnya jalan tol ya. Ya. Jalan tol. Jadi baru pertama. Inilah kirahan dari video kali ini, explore kali ini, sekaligus ini mengupas dari segi dalamnya dari Brunei Darussalam, jalanan dalamnya guys. Kita betul-betul baru ini Mas kesini ya. Mas jadi biar tidak ini biar tahulah tentang di jalan dalam-dalamnya di daerah Brunei Darussalam nih guys. Ya betul. Sepertinya kok rame Kang, ini sudah di tepi pantai nih Kang. Wah ini sudah mendekati tempat minyak Mas. Di pantai ini ya. Ah itu ada pam minyak. Iya. Apa kita ke pantai Kang? Boleh. Wow sayang sekali ya. Ya. Nah itu di sebelah sana Mas ada tempat untuk pam itu. Iya pam minyak. Pam minyak. Jadi ya guys ya, ini bentuk dari keindahan jalan, nuansa jalan di pertengahan atau di tengah-tengah kota di Brunei Darussalam ya guys ya. Meskipun suasana suasana jalan di seperti di desa ya kan, di kampung. Ya. Tetapi ini mewah loh, bagus. Mewah ya guys ya. Dan dari sini mungkin video ini cukup sekian dulu ya Kang ya. Ya, kita tutup saja dulu. Ya, kita tutup dulu ya guys ya. Dari vlog kali ini cukup sekian dulu guys, disambung di video selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.